Video viral kembali ramai diperbincangkan di Facebook. Video tersebut menampilkan sosok pria berbaju biru mengenakan kain di kepalanya tengah beraksi. Ia terlihat seakan membuka baut sambil mengetuk-ngetuk besi pembatas jalan dengan palu. Seakan tak menghiraukan pengendara jalan, sang pria terus melancarkan aksinya. Lebih dari satu besi dimasukkannya dalam gerobak yang dibawanya. Aksi tersebut pun tertangkap kamera salah seorang pengendara yang berhasil direkam selama 3 menit 27 detik. Video itu pun diunggah oleh salah seorang pengguna Facebook bernama Ganda Setiawan Rati. Sang pengunggah memberikan keterangan dalam video unggahannya pada Minggu 7 Februari 2021. Buka mata, buka telinga, tangkap manusia macam ini. Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, jangan biarkan merajalela, tulisnya. Postingan tersebut pun dibanjiri komentar. Dalam pantauan Tribun Timur saat ini, sebanyak 230 kali video tersebut telah dibagikan dan ditonton 19.651 tayangan.